Baik, sahabat-sahabat komunitas, ketemu lagi kita di sesi kedua dalam bahasan kita tentang penguat, menguatkan profesionalisme dosen menjaga kualitas PTS. Saya tadi luar biasa dapat insight dari Pak Lili. Beliau benar-benar lihat bagaimana perkembangan daripada perguruan tinggi swasta di Indonesia saat ini. Mereka harus mandiri, lalu harus memenuhi dua sisi. Sisi yang pertama industri sebagai penerima alumni, yang kedua calon-calon mahasiswa, mana di sini jelas sekali kornya itu adalah di dosen. Kenapa mereka lah yang dalam tanda kutip kalau bahasa saya ya. karena saya juga ngerasa hantu Saya sebagai chefnya, pak. Ya. Saya sebagai chefnya. Chef Jadi betul. saya benar-benar bisa meramu menu. <laughs> menu ya. Poinnya adalah nah dan kita puas. Betul. Lulus diterima oleh industri. Oleh industri. kan poinnya kesana ya, pak ya. ya? Nah. Atau berwirausaha. Betul sekali <laughs> karena itu juga demand daripada uh, apa uh, stakeholder kita khususnya orang ya. tua ya, pak ya. paling ya. nah, kalau bicara sekarang. Uh -huh. Kalau yang saya konteksnya adalah dinamika, mm -hmm. lingkungan lingkungan perguruan tinggi ya Pak ya? Ya, yeah. yeah. kita lihat dunia industri ber berubah terus. Itu udah pasti, yeah. pandemi merubah mereka. Yeah. Lalu orang-orang tua juga, yeah. mereka berpikir sekarang Pak. Yeah. Saya bersyukur Pak, kemarin di pandangan Mahasiswa Baru kita masih banyak ya Pak ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kampus-kampus lain Pak, benar-benar yeah. saya ngerasa True. ya Allah, gini ya gitu. Mm -hmm. Saya masih bersyukur, mm -hmm. maka tugas saya saat ini adalah terus improve diri. Yeah. Harus memperkaya diri, yeah. pertajam. Karena Pak, inilah yang dari membuat kemarin saya sampaikan ke teman-teman di salah, di yayasan Pak kemarin. Teman-teman yeah. bilang gitu, kalau membangun wira jangan branding sekarang, tapi yeah. reputasi. Reputasi. Lalu salah satu itu Pak. Reputasi itu ada tiga sambil gitu. Yeah. Reputasi pertama adalah reputasi berangkat dari personal branding. Yeah. Sudah branding siapa? Profesional branding dosennya, dosennya. mahasiswa, pengelola yayasan, hmm. yeah. Angkat tuh dosen-dosen yang punya yeah. kemampuan khusus, yeah. publish, Bang. Kenapa Betul. orang hmm. pengen tahu itu? Betul. Yang kedua hmm. lah corporate branding, yeah. yaitu Universitas yeah. Pidya tama lembaganya. Yeah. Baru yang ketiga prodinya sebenarnya. Yeah. Nah, yeah. berhubungan dengan materi kita sekarang, Pak. Yeah. Saya bilang kemarin gini, reputasi Universitas Pidya sebagai PTS sangat ditungguin siapa dosennya. Yeah. Misal kita punya beberapa dosen ya Pak ya. Bisa yeah. Pak Stitch dia mm. di apa Pak? Logistik tuh. Logistik ya. Yeah. Ya beberapa. Betul. Pak mm. Pipin dia aktif yeah. di luar gitu Pak ya gitu ya. Lalu siapa lagi banyak Pak? Dosen-dosen yeah. kita sebanyak. Mm -hmm. Kalau bagi saya itulah yang harus menjadi mm -hmm. titik sentral untuk yeah. kita ngebangun. Kenapa? Betul. Mereka udah punya gerbong masing-masing di luar. Betul. Kemarin kalau petunjuk kan Ibu kan? Iya, betul. Kemarin jadi dosen kita juga ya, di sini ya, Pak. Betul. Itu adalah uh, personal branding harus kita yang harus angkat. kita angkat, angkat dan kita bangun, bangun terus. Betul sekali, betul. Nah, betul. Bapak berhubungan itu. Kalau saya lihat uh -huh. ini kan konsep yang kita bahas dinamika, Pak. Iya, persis. Bahkan demand daripada masyarakat ya industri seperti itu. Nah, ya. bagaimana Bapak melihat di sini, Pak, konsep sesuai dengan bahasan kita ini? Ya. Dinamisnya kualitas ya. ya. Dari perbandingan, Pak. Ya, kita tahu bahwa hmm. uh, dinamik dinamisnya kualitas itu hmm. kalau dalam aspek pendidikan, yep. tentunya tadi Bapak bisa dari sisi dosen yep. ya, betul. untuk mempersiapkan diri betul. karena menghadapi dinamika di luar yang sedemikian rupa tuntutan industri <laughs> uh, <laughs> dan dunia usaha ya, betul. kaitannya dengan betul. itu. Nah, dalam konteks itu. Uh, ini tentunya pengaruhnya juga secara global yeah. ya dari uh, apa, tantangan global yang sedemikian rupa ada perubahan Betul. teknologi Betul. ada uh, apa namanya uh, uh, shifting mengenai bidang-bidang lain yeah. yang merubah itu semua. Betul. Nah konsep ini tentunya uh -huh. uh, hal itu tentunya membangun sebuah konsep bahwa yeah. kualitas ini akan bergerak dinamis yeah. ini akan berpengaruh Betul. satu kepada sisi dosen. Yeah. Kemudian dari sisi penyelenggaraan, hmm. kemudian proses pendidikan yep. juga dengan metode dan bahan ajarnya yep. seperti apa yep. agar hari ini bisa tentunya menjawab tantangan-tantangan uh, yep. tadi kaitannya dengan itu. Betul. Nah, jadi kita harus maklum bahwa kapanpun kita akan dihadapkan kepada dinamisnya kualitas yep. konsep. Kualitas itu akan berak dinamis betul. sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat. Betul, betul, betul. Baik masyarakat umum, masyarakat yeah. industri, penemuan teknologi dan lain-lain. Yeah. Nah, karena itu maka hmm. uh, dosen harus siap dengan bapak tadi hmm. membangun reputasi. Yeah. Tapi bukan hanya dosen membangun yeah. reputasi, lembaga juga harus membangun reputasi. Betul. Dengan apa? Tentunya sesuai dengan perannya. Hmm. Perannya adalah membangun iklimat akademik yep. dan segala macam Supporting sehingga facility, ya, Pak, ya? facility dan lain-lain sehingga dosen mendapat ruang yang cukup yep. untuk merepresentasikan reputasinya. Yep. Dia punya keleluasaan di luar membangun yep. reputasi kemudian hmm. juga membawa ke dalam hmm. di dalam dia membangun reputasi untuk hmm. rekan-rekannya hmm. dan untuk peserta didiknya yep. sehingga mereka juga terbangun. Hmm. Nah. Kalau Tentu. saya memandangnya seperti itu, lembaga tentunya harus mempersiapkan yep. iklim itu dengan mempersiapkan sumber daya. Nah kalau begitu kan terasa ya Pak bahwa ya. dimensi daripada kualitas itu jadi beragam. Beragam, sangat ya, beragam. Ya, sangat beragam. Tuh. Kalau dulu orang melihat, udahlah yang penting nama dosen, nama perguruan tingginya bagus, ya. Lalu apalagi uh, dosennya tapi sekarang Belum lihat, cukup anak-anak kita sekarang yang yeah. anak baru tuh yeah. ketika kita dia lihat gedung PKM kita Pak ya yeah. facility ya Pak ya yeah. lapang parkir kita gitu yeah. ya, Pak ya yeah. ini menjadi salah bagian daripada dimensi kualitas betul yang menjadi daya tarik buat daya tarik siswa nah hmm. kalau kita kembali ke dimensi yeah. kedua Pak kualitas dan relevansi pendidikan tinggi yeah. bagaimana Bapak melihatnya Pak karena kan dari sisi tangible tadi ya yeah. dosennya yeah. fasilitasnya, ya yeah. Bagaimana relevansi dan kualitas tinggi itu, Pak menurut Bapak? Ya. Ya kalau kita lihat hmm. ya uh, kan dalam sebuah lembaga pendidikan hmm. atau apapun ada dua hal, yeah. tangible dan intangible. Betul. Yang tangible jelaslah prasarana yeah. dan lain-lain ya kita kewajiban lembaga menyediakan. Betul. Tapi yang penting juga nih, yang penting ini hmm. intangible. Sejauh mana hmm. ini di maintain, sedemikian yeah. rupa hmm. oleh lembaga dan individu yang yeah. bersangkutannya sendiri yeah. memaintain dirinya yeah. sesuai dengan motifnya. Yeah bahwa dia adalah sebagai dosen yang yep. profesional. Yep. Nah, ini harus diberi ruang sedemikian rupa hmm. sehingga hmm. tentunya apa hal ini bisa berkembang. Yep. Berkembang sehingga reputasi itu secara bertahap akan yep. terbangun. Nah, kalau kualitas ini uh, terus kita uh, isi dengan hmm. hal demikian, maka yep. dinamika, dinamisnya kualitas itu akan bisa kita jawab terus secara alam. bertahap. Pada akhirnya mereka puas. Pada akhirnya mereka puas That's point. ujungnya. Gitu, pak. Dan ini tentunya ujungnya adalah akan ada relevansi, Yap. akan ada sebuah relevansi antara proses pendidikan hmm. dengan uh, Hasil, dunia ya, luar ya, hasilnya terima Nah, terakhir sedikit lagi pak, ya. ada di situ dimensi ketiga bagaimana peningkatan kapasitas daripada dosen dan lembaga-lembaga. Lembaga. Ini menurut bapak hmm. penting sekali nggak sih menjawab dinamika kualitas ini? Oh penting pak, hmm. karena uh, mau tidak mau bahwa ketika stakeholder Uh, memaham uh, apa namanya mengapresiasi hmm. uh, menghargai ini tentunya kan berangkat dari apa yang kita suguhkan, yeah. apa yang kita ini kan ya yeah. kan dari sisi aspek kualitas hmm. kualitas itu bukan hanya dari sisi pandang kita saya yeah. kira sebagai penyelenggara pendidikan yeah. atau dosen stakeholder stakeholder ujungnya kan di sana <laughs> but, uh, but nah, but, um, jadi kita harus senantiasa yeah. terus berpandangan hmm. ke sana Mengikuti dinamika yang ya. ada, dinamika perkembangan teknologi, dinamika ya. perkembangan masyarakat, dan lain-lain, ya. sehingga dengan demikian memang kualitas itu dinamis. Konsepnya ya. dinamis, tidak Betul. akan diam di tempat. Karena itu, baik dosen, Betul. sebagai sumber kita Betul. yang intangible, Betul. kemudian lembaga, lembaga perguruan penyelenggara, tinggi, penyelenggara ya. harus terus introspeksi, Retro retrospeksi diri, meningkatkan hal ini kira-kira seperti itu menjawab demand daripada pasar Demand daripada Biasanya. pasar baik sama-sama luar biasa ini ya. karena ya. bagi saya penting sekali sesi ini karena apa kacamata yang dipakai oleh teman-teman redaktur melihat bahwa standarnya nggak lepas dari kualitas pendidikan clear ya. itu ya. karakteristik di pendidikan itu kualitas pendidikan itu bersifat dinamis ya. dan oleh karena itu harus ada retrospeksi daripada dosen dan lembaga untuk memenuhi kualitas nah apa saja itu perlu bisa ada yang pertama, yeah. dimensi daripada kualitas pendidikan itu multi. Jadi banyak tidak hanya bersifat tangible saja tapi intangible. Yeah. Itu yang penting sekali. Yang kedua, mm. ini akan sangat relevan dengan kualitas pendidikan. Karena apa? Itu yeah. yang akan dirasakan oleh peserta didik terakhir yang akan penting adalah peningkatan kapasitas dosen dan pengelola lembaga tersebut. Nah, dari tiga dimensi terlihat gitu bahwa di satu sisi tuntutan terhadap uh, kualitas itu menjadi tinggi karena memiliki dimensi yang banyak. Maka harus dijawab oleh siapa dosen dan lembaga, sehingga profesionalisme dosen men bisa menjaga kualitas dan menjadi daya tarik. Buat siapa calon mahasiswa dan juga industri Terus. yang menerima alumni, baik sahabat-sahabat luar biasa, tajam, ya analisisnya. Nah, tapi sesi harus selesai dulu. Kita akan bahas selanjutnya sesi. Uh, ketiga, ya. akan lihat bagaimana perspektif daripada beberapa guru besar atau ya. stakeholder di beberapa perguruan tinggi yang menjadi resumen di acara ini jangan kemana-mana ya.